Rabu pagi, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lakukan MOU dengan Yayasan Tanoto Foundation. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkeinginan dengan adanya MOU ini diharapkan dapat meningkatkan SDM guru dan mutu pendidikan di Tanjung Jabung Timur. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di bumi sepucuk nipa serumpun nibung, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan Tanoto Foundation. Ya, ini sebuah yayasan yang sengaja didirikan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kerjasama di bidang pendidikan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Robi Nahliansah selaku Wakil Bupati Tanjabtim dan perwakilan Tanoto Foundation Regional Jakarta dan Jambi. Selain penandatanganan MOU, Tanoto Foundation juga menggelar sosialisasi program pelita di Aula Pertemuan Kantor Bupati Tanjabtim. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan fasilitator daerah yang terdiri dari guru dan kepala sekolah SD, MI, SMP, dan MTS. Wakil Bupati Tanjabtim Robi Nahliansah mengatakan, Dinas Pendidikan Tanjabtim diharapkan dapat terus menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan Tanoto Foundation dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Tanjabtim. Ya, kita berharap adanya MOU ini ke depan akan kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kami berharap perluasan daerah binaan pendidikan itu bisa dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Tanoto Foundation, baik dari tingkat SD, SMP maupun MTS maupun MI-nya. Ya, sekarang kan baru ada beberapa wilayah nih, ke depan kita pengen ini terus maju dan ditingkatkan di seluruh wilayah yang ada di kabupaten kita, khusus di daerah-daerah yang memang sulit untuk kita jangkau. Sementara Stuart Weston, Program Direktur Pelita Pendidikan mengutamakan, Yayasan Tanoto Foundation ini difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru di SD, MI, SMP, dan MTS di 5 provinsi, 14 kabupaten, dan 10 perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini di Tanjabtim ada 24 sekolah mitra, 30 fasilitator pelatihan yang nanti akan melatih guru dan kepala sekolah dari sekolah mitra. Program Yayasan Tanoto Foundation akan fokus pada pembelajaran siswa. Sebenarnya kepada pembelajaran, saat ini pembelajaran cenderung banyak ceramah, banyak penghafalan. Kita mau ada mengaktifkan siswa supaya fokus pembelajaran dari guru menjadi siswa. Dan banyak diskusi, praktik, anak menulis dan kata-kata sendiri. Manajemen sekolah kami harapkan, manajemen sekolah partisipatif, melibatkan guru, masyarakat, komunitas sekolah, terbuka, transparan, kewangan, dan sebagainya, dan fokus pada peningkatan pembelajaran. Eko Wijaya, JEK TV, melaporkan.